Halo Tribuners, kembali lagi bersama reporter tribunpol.com. Saat ini saya sedang berada di Danau Dampelas atau lebih dikenal Danau Talaga. Dan seperti inilah suasana di pagi hari objek wisata Danau Dampelas ini. Perlu diketahui bahwa dermaga ini ada sejak tahun 90-an dan telah dilakukan renovasi sebanyak 3 kali. Dan ini yang ketiga kalinya. Benar. Ini yang ketiga kalinya dan ini yang dan diwarnai warna-warni seperti ini biar menarik para wisatawan datang. Seperti inilah. Sangat luas sekali. Di danau ini banyak ikan air tawar yang menempati atau hidup di danau ini, seperti ikan mujair, ikan lele, ikan mas, dan ikan nila.